Curigaan yang berlebih, maka terjadilah niat itu. Terus. Polsek Muka-Muka Batin 7 menggelar press release percobaan pembunuhan yang terjadi di Dusun Tebing Tinggi, Kecamatan Muka-Muka Batin 7, Kabupaten Bungo. Press release dipimpin langsung oleh Kapolsek Muka-Muka Batin 7, Ibtu Mohasim Asyari, yang didampingi langsung Kanit Reskrim Polsek Muka-Muka Batin 7 pada Selasa 14 Desember. Ibtu Mohasim Asyari dalam press release-nya mengatakan kejadian tersebut berawal dari laporan warga Dusun Tebing Tinggi bahwa ada kejadian percobaan pembunuhan dalam lingkup rumah tangga. Peristiwa tersebut terjadi pada 11 Desember 2021 sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat yang dilakukan oleh Ira Wadiuska alias Eka yang berumur 32 tahun. Ada anak yang makan anak yang pernah di Dusun Tebing Tinggi, keluarlah meminta bantuan kepada keluarga yang ada di sekitar rumahnya. Akhirnya terjadi tarik-tarikan, pada saat si tersangka lengah, pisau dihentakkan oleh si korban, tek, akhirnya pisau dapat dikuasai oleh korban atau istrinya sendiri. Adapun kronologis kejadian berawal pada saat pelaku mengajak korban berhubungan suami istri, namun korban menolak ajakan sang suami, sehingga membuat pelaku marah dan langsung menyeret korban dari dalam kamar. Setelah itu pelaku mengambil sebelah alat tajam yang diletakkan di bawah bantal milik pelaku, kemudian langsung menganiaya korban. Beruntungnya, korban berhasil merebut pisau yang dipegang oleh pelaku. Atas kejadian ini, pelaku diganjar pasal 44 ayat 2 nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas diantaranya satu helai baju berwarna hijau motif putih dan sebilah alat tajam. Karena di dalam kamarnya itu ada anak yang makan anak yang pernah di masjid, keluarlah. Nah, ditariklah istrinya itu keluar dari kamar sampai ke tempat tidurnya di luar kamar itu. Maka ketika itu kakinya ditarik, kemudian lagi sampai di tempat tidurnya karena mau diajak berhubungan nggak mau, maka tangan yang satu memegang bagian pahanya atau kakinya, kemudian lagi tangan yang sebelah kiri mengambil pisau yang ada di bawah tempat tidur yang sudah dipersiapkan oleh tersangka, yaitu suaminya bernama J ini. Kemudian lagi itu dilakukan sekitar, pisau itu disiapkan sekitar jam setengah dua malam, jadi setengah dua pagi lah. Akhirnya, karena istrinya tetap masih gak mau, diambillah pisau ini dari bawah bantalnya, lalu ditikamlah berkali-kali, kalau tidak salah itu berdasarkan hasil pemeriksaan kita ada 4. Karena istrinya mengelak kanan dan kiri, akhirnya mengenai di bagian punggung belakang 1, punggung kanan 1, dada kanan 1, sama dada kiri 1. Tim Liputan, Buana TV, Lydia mengabarkan.